tikungan ke kanan sebelum memasuki lap selanjutnya, motornya high side jatuh, dan gua rasa ini dia ada salah ngambil timing lah istilahnya. Karena ketika lu abis tikungan ke kanan lalu lu harus bangunin motor lagi sebelum rebahan lagi, lu yang harus lu lakukan adalah lu coba lebih agak turun giginya, dan ini gua rasa dia feelingnya aja dia belum dapat, jadi mau nggak mau dia jatuh. Marquez jatuh, dia bisa rejoin lagi mulai dari posisi kalau nggak salah 18. Nah, kalau si Quartararo lagi coba mimpin sama si Miller, cukup. Ya kalau gue bilang, ya mau nggak mau hujan ini kan paling nggak enak nonton balapan tuh di race hujan. Karena apa? Karena aksi overtakingnya ini nggak banyak, dan di race ini pun juga sama. Quartararo sama Miller nggak terlalu banyak overtake ya. Mungkin kalau cuma bisa dihitung dengan jari lah, antara 1 atau 2 kali doang. Ya karena kedua pembalap ini sadar, karena ketika mereka terlalu memaksakan diri, yang mungkin yang akan terjadi adalah jatuh. Nah, inilah salah satu yang gue lihat, bahwa dua pembalap ini gak mau terlalu ambil resiko. Jadi ketika Miller masuk untuk perebutan ranking 1, Quartararo gak terlalu nge-push lagi, karena yang pertama dia udah kena long lap penalty si Quartararo, karena dia ada salah wrong brake decision, alias dia waktu ganti motornya ini dia ada kesalahan menurut si panitianya. Sebenarnya Miller pun sama, si Miller malah kena 2 kali. Ya cuman bedanya power Ducati kalau gue bilang it's too big lah ketimbang Yamaha, masih 2-3 kali level di atasnya Yamaha. Jadi ketika lu banyak jalur lurus di
RS ini kelihatan banget Ducati ini lebih kuat dan lebih stabil ketimbang Yamaha, karena Yamaha ketika dia memasuki tikungan cepat motornya agak goyang. Dan di sini Quartararo gue kelihatan banget tadi ketika dia habis lurus agak belok tikungan cepat motornya goyang. Jadi kalau gue lihat dia nggak mau terlalu ambil resiko. Dan di sini kelihatan juga ketika Zarco udah mendekati Quartararo alias di paruh akhir, yaitu ketika kondisi aspalnya ini udah mulai mengering, Zarco masuk, Quartararo nggak mau terlalu ambil resiko juga. Jadi kalau gue bilang ya di race ini memang tuan rumahnya Ducati lah istilahnya, karena dari peringkat 1, 2, dan 4 ya si Pecco ya semuanya Ducati. Oke, lalu kita sekarang masuk ke pembahasan antar timnya. Yang pertama kita mulai dari Aprilia dulu. Ya, Aprilia ini kan di 3 race sebelumnya orang kalau gua lihat ya mulai ada progres. Ya, cuman progresnya itu yang cukup bagus adalah ketika Alex ini cukup bisa masuk ke top 10. Cuman di race ini apes lagi Aprilia. Mesinnya bermasalah, keluar asap. Dua pembalapnya, nggak cuma satu loh. Kalau gue bilang ya ini wrong technical-nya dari tim aja, karena dia mereka ini masih perlu lebih banyak belajar lagi lah untuk coba mengatasi bagaimana flag to flag race. Karena ketika motornya ini dipacu untuk bisa berjalan dalam cuaca hujan nggak begitu kuat. Jadi ya karena mesinnya kena asap keluar. Jadi untuk Aprilia gue nggak bisa kasih nilai dulu ya, karena ini kan murni dari kesalahan teknis. Sedangkan dari pembalap sendiri kalau gue lihat udah cukup bagus. Dari Salvadori yang biasanya berjalan kayak Sunmori di belakang peringkat 20-an, di race ini dia sempat masuk top 10 untuk fighting ya. Begitu juga dengan Alex pun juga bisa fighting untuk top 5 tadi gue lihat. Ya untuk Aprilia kesimpulannya nggak bisa gue kasih nilai dulu. Lalu Suzuki di race ini manajemennya jelek banget. Ya terlepas dari Mir jatuh, kalau gue lihat di sini timnya ini kalau gue lihat dari free practice 1 ya, Suzuki ini semenjak ditinggal Davide Brivio ya, manajemennya dia nggak bagus. Jadi ketika mulai dari free practice 1, free practice 2, free practice 3, quantity 1, quantity 2 hingga warm up dan race ini sama sekali persiapannya buruk. Terlalu mengandalkan dua pembalap yang ada. Jadi ketika dua pembalapnya ini gak bisa terlalu set up motor ya dalam suasana race yang kalau gue bilang ini gak menentu ya, jadi otomatis jeblok juga, jatuh kan. Ya untuk Suzuki gue kasih nilai 4 di race ini. Lalu yang ketiga ada KTM juga sama, gak ada perubahan, jatuh pula untuk KTM pabrikan. Sedangkan kalau untuk KTM Tektronya gue bilang mulai ada peningkatan ya, peningkatan dalam kondisi hujan. Di sini Petrucci kembali menunjukkan bagaimana master class of race Randy-nya. Dia mampu menembus di posisi 5 dengan Lecuona posisi 9 ya, itu gue bilang cukup bagus. Untuk KTM ya gue kasih nilai 6 sampai 7 lah, lumayan. Sedangkan untuk pabrikannya gue nggak bisa kasih nilai karena buruk banget. Dua pembalap yang entah itu Binder dan Oliveira, terutama Oliveira ada low set dan jatuh. Lalu dari Yamaha kembali lagi gue bilang musim ini terlalu mengandalkan Quartararo juga. Jadi di sini kelihatan banget Quartararo di musim ini kembali menjadi kuda pacunya Yamaha lah, kayak Marquez di Honda. Jadi di sini terlalu mengandalkan satu pembalap, sedangkan finalis gue lihat jelek banget, nggak seperti yang dilihat di awal musim. Dan ini kembali lagi menunjukkan finalis yang seperti musim-musim sebelumnya, race-nya buruk, mulai dari awal lomba buruk, pertengahan buruk, akhir buruk. Ya nggak bisa cocok jadi leader lah untuk orang ini. Sedangkan untuk Quartararo ya gue bilang ini cukup bagus juga, dia bisa dapat podium setelah seminggu habis operasi. Ya untuk Yamaha gue kasih nilai 7,5 sampai 8 lah. Lalu kita ke selanjutnya ada Honda ya. Honda, kalau Honda gue udah nggak bisa banyak ngomong ya, karena tim ini juga sama dibangun untuk satu pembalap.
di race ini juga sama. Si siapa? Nakagami yang awal sempat coba untuk fighting podium, Alex Marquez juga sama fighting podium. Ujung-ujungnya Paul juga sama. Paul justru nggak bisa kelihatan juga di match di apa race ini. Jadi ujung-ujungnya gimana ya? Kembali lagi terlalu mengandalkan satu pembalap, sedangkan sisa pembalap lainnya ya nggak ada progres kalau gue bilang. Ya, top Honda terlepas dari finishnya ya, gue cuma bisa kasih nilai 7. Lalu ke terakhir, terakhir ada Ducati ya, Ducati. Ducati kalau gue bisa kasih nilai ya 9 sampai 10 lah di race ini. Kenapa? Karena di sini kembali lagi dia mereka dalam as a team, mulai dari tim utama hingga tim perambak ya. Sedangkan untuk tim tim apa? Tim Avintia-nya kan tim independen, nggak bisa jadi patokan. Nah, untuk tim pertama dan tim satelitnya kembali lagi menunjukkan bahwa Ducati ini mau juara. Mulai dari persiapan tim yang bagus, lalu kembali lagi motor-motornya ini dibangun apa namanya yang begitu balance, jadi istilahnya nggak cuma nurutin satu dua pemain doang, satu dua rider doang, tapi semua rider ikut dilibatkan untuk mengembangkan motor ini, jadi sehingga bisa siap dalam kondisi apapun. Jadi di sini kan kelihatan bagaimana Ducati yang sebelumnya kita kenal di tikungan ini berat, sedangkan di musim ini ketika terutama tadi gue lihat Miller ya, ketika dia keluar dari tikungan tuh enak banget bawa motornya. Jadi ya kembali lagi gue bilang ini kesuksesan insinyur dari Ducati itu sendiri yang mampu menyesuaikan motornya dengan karakteristik berbagai macam sirkuit yang ada dan berbagai macam apa namanya kondisi yang ada ya. Oke, sekian dulu.